Bentar guys, ini aku rasa udah lumayan mirip coy. Bentar. Bam! Ya elah gitu doang ngelawan seorang Dewa Mihawk. Jago banget sih. Bam! Dek, ngapain dek? Aduh abang nih Dewa Mihawk dek. Oi. Balik lagi sama aku, Exau kawan-kawan. Di video kali ini teman-teman aku udah pakai Dark Blade. Cuman di video kali ini aku gak bakal PvP. Atau aku gak bakal gacha. Karena di video kali ini kita bakal buat satu series yang baru teman-teman. Dimana aku pengen cosplay semua karakter One Piece satu persatu ya teman-teman di Bloxroot. Setelah kita cosplay, kita coba untuk PvP ya teman-teman dengan barang-barang cosplaynya. Dan karakter yang aku pengen cosplayin untuk video kali ini itu adalah Mihawk ya teman-teman. Makanya lah aku pakai Dark Blade ya guys. Di sini juga aku udah sediakan 500 Robux untuk kita bisa beli outfit-outfitnya Mihawk. Aku usahain kita buat yang benar-benar mirip ya teman-teman. Semoga 500 Robux cukup ya guys. Dan semoga juga aku bisa buat Mihawk yang mirip banget dengan Mihawk aslinya ya guys. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa untuk join ke grup Robloxku sama grup Discordku yang udah aku taruh linknya di deskripsi. Dan kalau kalian mau top up game apapun yang harganya murah banget dan prosesnya cepet banget, langsung aja ke xstore.id ya guys. Let's go! Jadi guys, kalian tahu sendiri kalau Mihawk itu pakai Dark Blade ya teman-teman. Dark Blade ini adalah pedangnya si Mihawk. Jadi aku bakal buat baju-bajuanku sesuai dengan baju-bajuannya Mihawk ya guys. Dan setelah itu aku pengen coba pakai Dark Blade untuk PvP. Aku juga gak tahu sih guys pengen combo gimana. Tapi harusnya kita coba aja Dark Blade sama God Human aja kali ya teman-teman. Cuman sebelum kita PvP, kita beli-beli dulu bajunya cuy. Aku coba hunting di marketplace ya guys. Dan kalau ada yang aku rasa cocok, kita langsung beli aja. Aku rasa kalau kalian nontonin aku hunting ya, kan aku cek satu persatu, bakal lama banget dan kalian bakal bosen. Jadi aku bakal kasih kalian lihat pada saat momen aku udah nemuin aja yang cocok ya teman-teman. Aku pindahin kepala aku ke bawah supaya kalian bisa jelas lihat ya teman-teman. Aku udah nemuin baju yang cocok, bajunya Mihawk. Di sini dia teman-teman, Mihawk Plus. Harganya murah banget, cuman 5 Robux. Jadi langsung aja kita beli. Kita beli kayak 5 Robux doang ya. Elah, oke udah kita beli ya teman-teman bajunya Mihawk. Aku juga nemuin celana yang sepaket ya teman-teman. Namanya itu adalah Mihawk Minus. Jadi langsung aja juga kita beli. Oke, udah. Aku cari outfit-outfit Mihawk yang lain ya teman-teman. Aku nemuin kepala yang bakal cocok banget untuk Mihawknya guys, yaitu anime Swordsman Head. Walaupun agak mahal harganya 100 Robux ya guys, tapi gak apa-apa, kita beli aja 100 Robux. Jeder, aku masih punya Robux 390. Semoga cukup ya. Untuk rambutnya aku nemuin satu rambut yang aku rasa cocok, yaitu spiky manga hair ya teman-teman. Harganya 75 Robux. Kita beli aja. Udah aku beli, semoga beneran cocok ya guys. Aku takutnya ini aku udah beli-beli, ternyata pada saat kita tes nanti nggak cocok, aku sakit hati banget ya teman-teman. Tapi aku maunya nanti pada saat outfitnya sudah selesai, aku mau kalian rating ya guys. Untuk cosplay Mihawk yang aku buat, kalian kasih rating aja guys. Karena aku penasaran Mihawk yang aku buat mirip banget gak sih sama Mihawk yang aslinya, atau kalian rasa cosplay yang Bang Juan buat itu jelek banget. Jadi kalian kasih rating 1/10 ya kan. Tapi aku harapin bisa mirip lah ya teman-teman. Jadi ya sama-sama aja lah kita lihat ya. Untuk bagian mukanya aku nemu Dracula Mihawk face teman-teman. Jadi kita langsung belik mukanya aja yang benar-benar mirip. Dan aku rasa ini udah yang paling mirip dari tadi aku hunting-hunting. Udah aku belik juga seharga 50 Robux. Aku nggak tahu ini udah berapa Robux yang aku habisin. Ini kalau jadinya Mihawknya jelek, aku bakal sakit hati ya teman-teman. Kemudian aku lihat di Mihawk itu kan dia kayak vampir ya guys. Dia kayak ada kolarnya gitu. Jadi aku tadi nemu ada yang cocok nih, black pop-up collar. Kita belik aja lah ya teman-teman. Harganya 25 Robux, kita bayar aja. Oke, okay. Dan terakhir untuk di cosplay Mihawk kita, aku nemuin yang namanya Black Trans Coat Tail Coat. Harganya juga 100 Robux, ini mahal banget ya guys. Cuman aku rasa ini bakal cocok banget kalau kita gabungin sama cosplay Mihawk kita. Karena kan Mihawk aslinya kayak ada cape gitu ya teman-teman. Apa sih namanya cape bahasa Indonesianya? Pokoknya kayak ada cape gitulah di belakangnya teman-teman, yang ngambang gitulah di belakangnya. Itulah kenapa aku pengen beli ini, jadi kita bayar aja. Udah aku beli 100 Robux, damn. Ternyata Robuxku sisa ya guys, masih ada 140 Robux. Cuman kita pakai aja dulu semua outfit yang udah aku beli ini. Setelah itu baru kita lihat
lihat apakah aku harus membeli barang lain atau tidak, karena kan aku masih ada sisa 140 ya guys. Kita coba langsung ke avatarku. Kita gak usah pakai apa-apa dulu di avatarku. Kita buat botak aja dulu, ya kan? Kita coba pakai aja semua ya guys. Kita coba pakai semua. Apakah bakal jadi keren atau enggak? Please lah, ayolah keren lah. Bentar guys, ini aku rasa udah lumayan mirip coy. Bentar. Eh tapi itu kenapa kepalanya jadi abu-abu gitu ya guys? Ini udah mirip coy. Cuman, aduh aku kenapa pakai karakter kecil ya? Ini gara-gara aku pakai karakter kecil doang guys, badan kecil. Aduh. Aku coba ganti badan lah ya teman-teman ya. Aku coba ganti badan yang normal aja kita pakai. Tapi sebelum kita ganti bagian badan, aku pengen ganti bagian muka ya guys. Soalnya tadi mukanya nggak cocok gitu loh, kayak ada warna yang pembeda. Jadi aku ubah aja dulu warna skin kita supaya sama dengan warna kepala yang kita belik ya teman-teman. Nah ini dia guys, aku rasa ini udah yang paling cocok warnanya penggabungan. Jadi karena nggak nampak lagi kayak pembeda warnanya, ini udah jelas sama warnanya. Jadi ini udah cocok banget, kita tinggal ganti badan aja. Guys ternyata aku nggak nemu badan yang aku suka. Dari badan-badan yang default, aku rasa bakal jelek banget kalau kita pakai untuk cosplaynya. Karena kan Mihawk itu tegep ya guys ya, kayak keren gitu kan. Masa kita kasih dia badan-badan woman yang jelek banget dari default. Jadi aku kepikiran pengen beli badan ya teman-teman, yang namanya itu adalah Classic Blocky. Cuman Robuxku kurang, jadi aku top up dulu lah ya guys. Aku top up 35 Robux dulu. Aku udah top up ya guys 35 Robux, jadi kita bisa beli. Langsung aja kita buy now. Aku udah beli Classic Blocky bundle ya teman-teman. Jadi aku udah beli badan kotak ya. Demi badan kotak aku habis 175 Robux cok. Langsung aja badan yang baru kita beli ya teman-teman. Langsung aja kita coba badan yang baru kita beli. Alamak, malah jadi apa guys, jadi malah default lagi. Tapi gak apa-apa, kita tinggal pakein aja cosplay Mihawk yang udah kita beli. Ini aku udah pakai semua cosplay Mihawk yang udah kita beli ya teman-teman. Dan ini dia jadinya guys. Dan kayaknya warna kulitnya gak cocok juga ya guys. Kayaknya kita harus ubah warna kulit. Oh enggak, warna kulit tadi udah aku ubah ya, udah cocok juga. Jadi ini dia teman-teman hasil cosplay Mihawk yang bisa aku buat. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya guys. Aku rasa ini udah mirip banget lah ya. Udah 95% mirip banget dengan Mihawk yang ada di One Piece. Walau aku habisin lebih dari 500 Robux ya guys. Kayak tadi aku bilang, coba kalian rating ya guys. Untuk cosplay Mihawkku ini kalian kasih rating berapa coy? Cosplaynya udah selesai, sekarang saatnya kita coba untuk PvP memakai dengan cosplay Mihawk ini. Dan kita pakai dengan pedang khususnya Mihawk, yaitu Dark Blade ya guys. Tapi di sini karakter Robloxku masih karakterku yang awal, jadi kita ubah aja dulu. Sekalian aku pengen save sih teman-teman untuk cosplaynya. Nah kita save aja dengan mana cok Mihawkku, anjir kok nggak ada Mihawkku. Lah kok nggak nampak Mihawknya guys? Lah padahal di sini gambar muka aku itu udah Mihawk loh, tapi ini kenapa masih pakai karakter Exau ini? Nah aku coba masuk ke Bloxfruit juga, kita udah pakai karakter Mihawknya, anjir. Ini kenapa sih, ngebug ya Roblox ya, ngebug kah? Ya elah guys, ngebug cok. Lihat no, dia masih pakai karakter kecil, padahal tadi aku coba masuk ke Bloxfruit udah pakai karakter Mihawk. Ya udah bodo amat lah ya guys, kita pakai aja langsung Mihawknya di in game Bloxfruitnya coy. Ini dia teman-teman hasil cosplay Mihawk kita di dalam in gamenya. Aku rasa ada mirip banget, cuman karena kita pakai apa sih namanya guys, kita pakai pilot helmet jadi jelek banget ya. Kita coba hilangin aja dulu pilot helmetnya. Oh ternyata bukan hanya karena pilot helmet sih guys, karena aku lagi pakai race cyborg. Aduh cok, ya kali aku harus ganti race gara-gara ini bro. Tapi coba lah ya guys, kita ganti race aja. Aku cuman pengen kasih kalian lihat jelas aja gitu teman-teman bagian mukanya. Ayolah kasih aku selain yang bisa berguna. Oke ini human teman-teman, ini bakal bagus banget karena kita dapat human. Seperti kalian lihat ya teman-teman, ini bener-bener keren banget untuk cosplay Mihawk-nya. Damn Bang Exau PvP lagi. Ah kau bacot kali cok, kok bisa satu server sama aku? Sabar dulu, orang lagi mau review Mihawk-nya. Ini aku rasa keren banget ya teman-teman. Kalian lihat itu cuy, damn. Mihawk memegang Dark Blade. Damn, ini keren banget cok. Asli ini keren banget guys, aku gak bacot sama kalian. Tadi ini ada bocil ngajak PvP. Yaudah bentar. Sabar. Aku mau review Mihawkku, ini keren banget sih teman-teman. Dari bajunya, baru kayak cape atau bagian belakangnya gitu teman-teman. Kayak ada yang bagian hitam itu yang tadi kita beli seharga 100 Robux. Aku rasa itu jadi cocok banget ya teman-teman kalau kita gabungin ini. Karena kalau kita nggak beli tadi yang belakang ini teman-teman yang 100 Robux, aku rasa dia nggak bakal jadi sekeren ini. Dan bagian muka, kepala, rambut semuanya cocok banget ya teman-teman dengan Mihawk aslinya. Ini jadi keren banget cok. So yep, aku mau lihat ratingan kalian guys untuk cosplay Mihawkku ini.
Kalau aku pribadi ngasih 10/10 karena aku rasa ini udah mirip banget, apalagi pada saat dia megang Dark Blade gini guys. Kalian lihat pada saat dia megang Dark Blade gini cuy. Damn enggak teman-teman, ini keren banget gak sih anjir. Langsung aja kita coba PvP menjadi seorang Mihawk ya kan, dan aku akan membantai kamu. Bocil, aku adalah Mihawk, Dewa Pedang. Siap-siap, kamu akan kalah. Aku pindahin kepala aku ke atas guys biar lebih enak PvP-nya. Siaplah kata si Bocil ya teman-teman, kata dia siap. Tadi aku pakai aja lah pilot helmet ya guys. Gak logis juga akan aku PvP gak pakai pilot helmet, itu gak asik banget. Mana lu anjir nih bocah mana? Oh itu dia, itu dia. Aduh, aku lagi pakai portal lagi. Pakai portal aja kah? Atau mau pakai yang lain guys? Yaudah pakai portal aja deh. Sini kode aku. Wah, dia pakai dragon lagi anjir. Dia pakai dragon lagi, cok. Ngapain sih, Dek? Aduh, apa sih, Dek? Aduh. Aduh, aku lagi pakai human lagi, guys. Aku baru ingat aku pakai human, cok. Aku baru ingat aku pakai human anjir. Wah, bisa gitu ya? Mana dia anjir? Aduh dek. Wih, kok itu gak kena? Ini guys, aku kenapa males ya pakai human tuh gini. Gak bisa ngancurin haki orang. Kalau pakai cyborg itu dia udah mati anjir. Karena dia pasti pecah itu hakinya barusan. Yang aku heran tadi kenapa Dark Blade-nya gak kena ya yang barusan itu. The hell man. Yalah nih bocah nahan-nahan gitu coy dia mainnya. Bam! Ya elah gitu doang ngelawan seorang Dewa Mihawk. Iya. Aduh dek, dek. Dewa Mihawk nih dek. Dewa Mihawk nih bos. Nih bos. Mihawk nih bos. Mihawk nih bos. Katanya berisik kau dek. Dek udah kalah-kalah lah dek. Aduh dek, dek. Dek, dek, Mihawk nih bos, senggol dong. Aku pakai human lagi. Race sampah ya guys kalau di PvP. Go, go, go. Sini kok dek, kuladenin. Kok mau PvP sini kuladenin dek ya. Ku kasih lihat kode power of Mihawk. Wah, gila, jago banget. Jago banget sih bro. Jago banget sih. Bam, aduh. Aduh. Aduh guys, aku benci banget pakai human. Aku nggak pandai PvP pakai human, coy. Sini kau, sini deh. Aduh, main shark itu lagi kok ya, shark anchor ya. Shark anchor ya, bro. Waduh. Dek, ngapain dek? Aduh, abang nih Dewa Mihawk dek. Aduh, kamu melawan seorang Mihawk. Legendary swordsman nih dek, senggol dong. Mihawk nih bos, legendary swordsman nih bos. Dewa pedang nih bos, senggol dong. Mihawk nih bos. Yaudah, last, sekali lagi, kita kasih lah dia kesempatan sekali lagi nih bocah ya teman-teman. Kita kasih aja dia kesempatan dek, padahal abang Mihawk human loh anjir. Gak pakai race lain loh, gimana dia coy. Gas lah, mana dia coy. Sini kau dek, aduh dek, dek gas kita sini nah. Aim abangan, undefeatable bro. Mana dia, wah, duh lambat kali lagi lariku guys. Aduh, ngapain. Aduh, dia udah mulai jaga jarak guys. Kita juga harus jaga jarak nih. Dia masa kita kejar mulu sih, lu yang ngejar aku dong. Sinilah, masa aku mulai ngejar lu. Ya elah bro. Aduh, gak kena dia guys. Bam, aduh cok, aimku kenapa dengan Juan ya barusan ya. Aduh dek, kok kayak gitu malah kena lah sama aku bro. Acemananya, aduh gak kena lagi dia coy. Kalau dia kena tadi bakal GG banget cuk. Ayo go. Ayo. Ih, kena lo anjir, what the heck? Itu kok bisa kena, cuy? Kok bisa kena kayak gitu, cok? Ngapain sih, bang? Apa nih? Barrier is broken, cok. Ganggu lagi PvP aja nih. Aduh, ganggu aja, cok. Lagi PvP juga. Dia pakai dragon dari tadi. Aimnya jelek banget ya guys. Malah aim dia kalau jago udah menangin deh dari tadi. Tak bisa gitu lah. Mana bisa sama Abang Juan begitu. Ayo. Aduh, kamu mau ngelawan Mihawk. Aduh cok, ini gak asik banget cok. Ada kabut-kabut gini, ganggu cuy. Bam, hit. Hit. Aduh, gue pikir bakal kena deh coy. Aduh, sakit banget, cok. Aduh, guys.
Aduh, dia pakai Cyborg lagi. Enak banget coy dia pakai Cyborg coy. Aduh, dia masa harus kita yang ngejar mulu sih guys? Gak asik banget nih orang. Masa harus kita yang ngejar dia mulu? Dia lari kemana cok? Bisa hilang dia tiba-tiba. Padahal tadi ku kena loh itu. Ayo, ayo. Ya, easy lah deh. Easy lah deh. Aduh, ngapain lari-lari kayak gitu? Hit, jeder. 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 Aduh, gak kena lagi dia, guys. Ayo. Ya, kita tap-tap pakai Mihawk. Tap-tap. Dewa Mihawk. Dewa Mihawk akan mentap-tap kamu. Gak jadilah. Mau kita tap-tap tapi aku berubah pikiran, guys. Jadi kita apa sih, rusuh amat, cok. Ah, ini Dewa Mihawk, bos, senggol dong. Makasih, Bang. Gimana, Bro? Gimana, Bro? Mihawk dewa enggak? Mihawk dewa enggak? Mihawk dewa enggak? Ini Mihawk, Bro. Senggol dong. Lift kapan lagi? Besok, tahun depan. 5 tahun lagi. Dewa-dewa lah. Mihawk nih, bos. Mihawk nih, bos. Senggol dong. Udah kalian lihat ya guys ya, Mihawk nih GG ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalian udah lihat tadi aku habisin Robux untuk cosplay jadi Mihawk. Dan kemudian kita juga udah coba PvP sama bocil menggunakan Mihawk ya guys ya. GG gak guys menurut kalian cosplay Mihawkku? Dan combo kita sebagai Mihawk, anjay. Dewa Dark Blade nih bos, senggol bro. Legendary Swordsman Mihawk, anjay. Kalau kalian suka dengan konten begini, coba komen ya guys biar aku buat lebih banyak. Mungkin next kita bakal cosplay jadi yang lain, mungkin jadi Whitebeard, atau kita cosplay jadi Luffy, Zoro, dan masih banyak lagi yang bisa kita cosplay ya teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, coba komen ya guys, karena pendapat kalian penting banget sama aku ya teman-teman. Kalau kalian mau niru cosplaynya juga silakan, tapi pastikan kalian punya Robux dan jangan maling uang mama untuk beli Robux ya guys. Kalau nggak punya Robux, gak usah dipaksain ya teman-teman, karena di Roblox tanpa pakai Robux kita juga bisa have fun. Oke, jangan lupa guys untuk join ke grup Roblox sama grup Discordku. Dan kalau kalian mau top up game apapun yang harganya murah banget dan prosesnya cepet banget, langsung aja ke xstore.id. Aku juga udah taruh linknya di deskripsi. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mama kalian orang baik, mama orang baik, aku gak ada mama. Peace out. Subscribe.